الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم نبينا وسيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى مذكرا بذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون حاضرين جماعة جمعة رحمني ورحمكم الله. Kita mengawali pertemuan Jumat kita di pertengahan Rajab ini 1445 Hijrah dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan, kekuatan dan keimanan untuk menunaikan dan sekaligus menyambut seruan ibadah Jumat di hari ini. Semoga Jumat kali ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Jumat terbaik di antara sekian Jumat yang pernah kita tunaikan. Hadirin, di pertemuan Jumat yang lalu kita telah menguraikan bahwa terdapat 5 rukun pokok yang disepakati oleh para ulama sekaligus menjadi 5 pilar yang menjadikan khutbah Jumat itu dipandang tegak dan benar. Hilang satu pilarnya, maka runtuh salah satu rukunnya. Yang kita bahas bukan sekedar susunannya, tapi hikmah di balik 5 pokok ini, mengapa ditetapkan 5 hal ini, apa pesan dan hikmahnya, sehingga saking pentingnya 5 hal ini, diperdengarkan, diingatkan, ditegaskan sepekan sekali setiap kita menghadiri kesempatan Jumat. 3 pilar telah kita bahas di pertemuan yang lalu, yaitu pertama pilar hamdalah yang menjadikan kita dan dituntun kita untuk mengekspresikan syukur dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan itu diharapkan semua tapak kehidupan yang kita lalui, yang dievaluasi setiap pekan, melahirkan kebahagiaan, ketenangan, dan puncak tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita juga sudah membahas pilar yang kedua, yaitu salawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menunjukkan komitmen kita, selain kita mendekat kepada Allah, menunaikan perintah, menjauhi larangan dalam bentuk ibadah, sekaligus komitmen kita menunjukkan bahwa cara kita mendekat kepada Allah itu melalui petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan telah kita bahas bacaan serta jenis-jenis salawat dan apa saja di antara bacaan salawat yang terkait dengan hajat kehidupan kita di dunia atau harapan kita untuk mendapatkan syafaat di akhirat kelak melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di Jumat yang lalu telah kita bahas pilar yang ketiga, yaitu pilar takwa yang menunjukkan inti amalan dan juga potensi yang bisa diraih dengan meningkatkan takwa itu dalam memadukan ketuhanan atau kebertuhanan kita kepada Allah melalui syariat yang dicontohkan dan dibawa oleh Rasulullah, maka wujudnya dalam bentuk takwa. Yang keempat ini kita akan berbicara tentang pilar yang sangat penting terkait dengan kurikulum takwa itu. Jadi kalau di takwa kita diperintahkan untuk mendekat kepada Allah, tingkatkan ibadah, laksanakan perintah, jauhi larangan. Kemudian disampaikan hasilnya, kalau itu bisa dilakukan, Allah mudahkan hidup kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah limpahkan rizki dari sisi yang tidak diduga. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah tingkatkan kecerdasan kita. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Allah hadirkan kebahagiaan pada kehidupan kita. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sekarang di pilar keempat kita bertanya,
bagaimana cara kita menjalani kehidupan itu dengan spirit takwa, dengan nilai-nilai takwa. Bagaimana caranya bangun tidur sudah bertakwa supaya bangunnya bahagia. Bagaimana berangkat kerja dengan nilai takwa supaya pekerjaannya pun dekat pada kesuksesan, rezekinya melimpah dan hidupnya bahagia. Bagaimana saat belajar itu bisa diiringi dengan sifat takwa sehingga terjadi percepatan pengetahuan, cepat pintarnya, cepat pahamnya, sulit lupanya, bermanfaat ilmunya. Dan ini rumus sehingga kita banyak mengenal sejarah para ulama, bahkan dari era-era Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi didik itu rata-rata dengan segala profesinya dalam saat yang bersamaan jadi ulama. Dan mereka mengajar lagi generasi setelahnya jadi ulama. Kita dengar Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah. Kemudian setelahnya ada generasi-generasi mendatang. Al-Ghazali, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Khawarizmi, Al-Battani, Ibn Sina, dan seterusnya. Bagaimana mereka memulai aktivitas kehidupannya sehingga ketika berbisnis kaya dan kayanya bermanfaat. Ketika menjadi pejabat kedudukannya itu begitu luas dan bermanfaat. Ketika menjadi ilmuwan penemuannya banyak dan bermanfaat. Dan apapun yang dikerjakan sukses, bahagia, dan menariknya ada jaminan kemuliaan akhiratnya. Maka pilar yang keempat sekaligus menjadi bagian dari rukun khutbah. Dipandang sah khutbah Jumat disampaikan bila dalam khutbah ini diantaranya bagian keempatnya menyampaikan ayat-ayat Al-Quran. Pesan-pesan yang diteruskan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita berupa wahyu yang Allah sampaikan kepada beliau. Tidak disampaikan pesan Al-Quran, tidak dikutip penjelasan dari Nabi, dari hadis Nabi, maka runtuhlah di antara pilar-pilar rukun khutbah itu dari lima hilang satu. Pertanyaan terbesarnya, ada apa di balik Al-Quran ini? Sehingga setiap khatib Jumat itu mesti menyampaikan pesan Al-Quran. Baik mengutip ayatnya, ataupun menyampaikan pesan yang terdapat di dalamnya. Hadirin sekalian, rahasia di balik itu yang pertama ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 185. Allah sampaikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, syahru ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan itu bulan yang termulia, bulan yang suci, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah, dengan semua sifat kemuliaan itu, pada saat itulah Al-Quran diturunkan. Untuk menunjukkan keagungan Al-Quran, bahwa di dalam Al-Quran itu ada rahmat. Di dalam Al-Quran ada maghfirah. Di dalam Al-Quran ada idkhum minan nar. Di dalam Al-Quran ada kebahagiaan. Maka tidak diturunkan Al-Quran kecuali pada bulan, pada waktu yang menghimpun seluruh keistimewaan-keistimewaan dan keutamaan tadi. Untuk itulah sebabnya saat Ramadan kita senang berinteraksi dengan Al-Quran. Tarawih diperbanyak bacaan Al-Quran. Di luar tarawih kita tilawah Al-Quran, berlomba untuk khatam Al-Quran. Tapi apa sesungguhnya hikmah dibalik interaksi kita dengan Al-Quran? Tujuan baca Al-Quran itu untuk apa? Apakah untuk khatam saja? Atau ada tujuan yang lain? Apakah untuk sekedar baca saja? Atau sesungguhnya Allah menginginkan hal yang lain? Rasulullah menginginkan hal yang lain. Maka ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, hudal linnas. Al-Qur'an itu diturunkan tujuan pokoknya untuk menjadi pedoman kehidupan bagi seluruh manusia. Allah menegaskan Al-Qur'an itu 6236 ayat, 114 surah, 30 juz itu kurikulum hidup kita. Dari bangun tidur sampai tidur kembali, urusan dunia, alam kubur sampai akhirat, di situ ada semuanya. Jadi hidup kita ini, yang kita jalani di dunia saat ini, kalau ingin arahnya tepat, ingin dekat kepada kebahagiaan, ingin dekat pada kesuksesan, dan benar menjalaninya, maka caranya rujuk kembali petunjuknya di Al-Quran. Bagaimana cara bangun yang baik? Yang sederhana bagaimana cara makan yang baik? Memperolehnya bagaimana? Makannya bagaimana? Apa yang harus dimakan? Apa yang tidak boleh dimakan?
Karena itu ada makanan yang halal, ada makanan yang haram. Bagaimana cara kerja yang benar? Karena itu ada yang halalan thayyiba. Bekerjalah seperti ini. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Silakan kerja dengan cara yang legal. Dapatkan dengan cara yang benar. Konsumsi yang menyehatkan. Karena itu dilarang untuk korupsi. Dilarang untuk mencuri. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri itu, koruptor itu. Tangan aku ciptakan untuk bekerja dengan baik. Bukan untuk mencuri. Daripada dipakai mencuri, potong saja tangannya. Supaya tidak punya kesempatan mencuri lagi. Semua ada di situ. Cara belajar ada. Bagaimana belajar yang benar? Datang ke majlis ilmu seperti apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Bagaimana cara mendapatkan ilmunya sampai pulang lagi jadi orang hebat? Wa ma kana almu'minuna liyanthiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Sampai urusan rumah tangga, mencari jodoh bagaimana, lamaran bagaimana, menikah seperti apa, tugas suami bagaimana, tugas istri bagaimana, kalau nanti jadi ayah seperti apa, jadi ibu bagaimana. Sampai saat akan meninggal pun keterangannya masih ada. Yang husnul khatimah, ya ayyatuhan nafsun mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Diatur caranya, menuju itu seperti apa, kurikulumnya ada. Sampai urusan masuk ke alam kubur pun diatur, dijelaskan. Supaya apa? Punya persiapan sebelum masuk ke alamnya. Di mana ada kitab suci, ya, atau bahkan kitab yang tidak dianggap suci, satu karya misalnya, yang menerangkan kepada kita secara runtut, teratur, spesifik tentang perjalanan hidup seseorang sampai pulang kembali dan melewati setiap alamnya. Tidak ditemukan, kecuali dalam Al-Quran. Wajar ditemukan di Al-Quran, karena yang menyampaikan Al-Quran, yang berfirman pencipta kita. Karena itu disampaikan yang belum kita tahu, karena sifat Allah maha mengetahui. Karena Allah tahu alam kubur kita belum tahu, disampaikan ini situasinya. Ini bekalnya, disiapkannya seperti ini. Itulah kurikulum kehidupan yang disampaikan dan diajarkan melalui Rasulullah SAW. Dan dipilih oleh Allah tempat yang paling terbelakang. Lembah. Tandus, tidak ada peradaban. Biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Kata Nabi Ibrahim alaihi salam sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kriminal semua pelakunya. Pada umumnya secara garis besar, pemabuk ada, pezina banyak, pembunuh merebak. Tapi perhatikan, Allah tidak menurunkan tongkatnya Nabi Musa. Mukjizatnya Nabi Sulaiman, Nabi Daud atau Nabi Isa alaihi salam. Yang Allah berikan pada Nabi Muhammad Al-Quran untuk merubah kehidupan itu, landscape kehidupannya dirubah. Setelah turun Al-Quran, tiba-tiba kota itu menjadi maju, yang pintar banyak, yang baik semua menjadi baik, jadi punya peradaban, yang kaya makin kaya dan kekayaannya bermanfaat, yang pintar makin pintar dan kepintarannya bermanfaat, dan hebatnya dibawa ke tempat manapun, semua tempat itu maju, punya peradaban, sukses, dan membahagiakan kehidupannya. Itulah Al-Quran. Nah, dalam Jumat ini, kenapa penting isi Al-Quran disampaikan? Sesungguhnya bagi khatib itu bukan sekedar mengutip. Dan bukan cuma cari tema. Apalagi cuplik Google sebelum berangkat. Lantas kemudian asal disampaikan, bukan begitu caranya. Yang terbaik lihat landscape masyarakat sekitarannya. Siapa yang datang ke Jumat itu? Apa problematika di sekitarannya? Dari mulai level yang lokal ke nasional sampai level global. Lalu tunjukkan kurikulum Al-Quran dari persoalan itu, solusinya seperti apa? Kalau ingin dibuat misalnya kurikulum-kurikulum berjenjang, materi-materi yang berketerusan ke depan secara kontinu, dibikin tema. Dibuatlah tema. Untuk itulah para ulama mengeluarkan tema-tema kehidupan dari Al-Quran. Seperti Imam Al-Bukhari mengeluarkan 97 tema. Lalu disandingkan dengan penjelasan dari Nabi. Ini ayatnya, hadisnya apa, temanya apa, ayatnya apa, hadisnya apa. Ini kurikulumnya. Maka 97 bab di dalamnya. Diberi nama Al-Jami As-Sahih, Al-Musnad Al-Mukhtasar, Min Umuri Rasulillahi SAW, Wa Sunanihi Wa Ayyamihi. Ini kumpulan tema-tema besar di dalamnya tentang rumusan kehidupan. Kemudian keterangannya tersambung pada Nabi, penjelasannya singkat
berisi keterangan Nabi dan kegiatan harian Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya. Keluarkan dari situ. Misal Anda bertanya, ini iman saya suka naik turun. Kalau naik semangat ibadah, kalau turun malas, bagaimana mengatasinya? Buka topik kedua, Kitabul Iman. Ayatnya apa saja? Hadisnya ada 57, subtopiknya apa? Apa yang membuat iman kita turun? Waspadai. Apa yang menjadikan iman kita naik? Ini kerjakan. Itu dikeluarkan, tunggangi selama hidup. Di sini rata-rata pembelajar, guru pengajar, murid belajar. Keluarkan kurikulum ilmu, Kitabul Ilmi. Topik ketiga di Al-Bukhari. Ayatnya apa saja? Adik-adik yang belajar, kalau pengen pintar apa ayat Qur'annya? Kalau pengen cepat paham apa ayat Qur'annya? Kalau tidak ingin lupa, apa ayat Qur'annya? Apa hadisnya? Bagaimana cara mengajar yang efektif? Kok bisa mata pelajaran yang sama, orang lain menyampaikan begitu mudah, tapi sisi yang lain yang ini sulit menyampaikan. Bagaimana cara kita bisa menjelaskan dengan baik? Sementara saat kita diciptakan itu, kita punya kemampuan menerangkan dengan jelas. Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Khalaqal insan, saat Allah menciptakan manusia itu, bersamaan dengan penciptaannya, 'allamahul bayan, diberikan kemampuan untuk menerangkan. Karena itu ketika ditanya, mau makan apa? Bisa menjelaskan. Mau minum apa? Bisa menjelaskan. Tadi dari mana? Bisa menjelaskan. Itu di semua aspek. Jadi kalaupun kita dipercaya sebagai pengajar, bisa menerangkan. Dipercaya sebagai pengusaha, bisa menerangkan. Semua aspek itu ada di dalamnya. Allamahul bayan. Ini yang kita turunkan. Karena itu akan lebih baik setiap tema-tema dalam Jumat itu bisa dirumuskan, bisa dipetakan sesuai dengan kebutuhannya sehingga menjadi kurikulum kehidupan yang kita rasakan. Itulah hikmahnya kenapa dalam Jumat seringkali dikutip ayat Al-Quran dan menjadi bagian dari rukun khutbah, karena di dalam Quran ada kurikulum kehidupan kita. Itulah yang menjadi PR penting kita. Setiap datang Jumat, coba evaluasi diri kita. Kalau tidak relevan dengan apa yang disampaikan oleh khatib, cek. Sekarang sedang punya masalah apa? Ada persoalan apa setiap kita? Nah, setiap Jumat datang ke Jumatan, ingat itu. Rukun khutbah yang keempat, ayat Quran. Apa ayat yang sesuai dengan kebutuhan saya? Bukan cocok logi. Karena semua kehidupan kita itu sudah cocok dengan apa yang telah Allah gariskan. Sudah sesuai. Semua solusi ada di Quran. Keluarkan ayatnya. Masalah utang. Keluarkan ayatnya. Bagaimana cara melunasinya? Kenapa mesti berutang? Besok bagaimana enggak ngutang lagi? Ayatnya lengkap kok. Utang piutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidain. Bahkan ayat terpanjang dalam Al-Qur'an. Al-Baqarah ayat 282 itu. Sampai solusinya di 200 sampai ke 283. Runtut itu. Masalah rumah tangga, keluarkan. Cek lagi, evaluasi. Semua ada. Jadi bila khatib menyampaikan masalah keumuman masyarakat terkait dengan kurikulum kehidupan yang ada di dalam Al-Quran sebagai solusi, kita sebagai pribadi ingat ketika Jumat saya punya masalah apa, keluarkan. Tidak paham ayatnya, tanyakan pada khatibnya, tanyakan pada ulamanya. Itulah sebabnya kadang-kadang di satu daerah itu dalam beberapa meter ada alimnya, ada ulamanya, ada masjidnya. Dulu setiap ada masjid, di situ ada imam besarnya. Ada muftinya, punya kemampuan untuk menjelaskan. Karena ulama bukan hanya ditugaskan untuk mengajar, tapi menjadi solusi yang terjadi di setiap tempat yang dipijak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini memberikan kesadaran kepada kita bahwa Jumat bukan sekedar datang, duduk, ngantuk, tidur, sholat, dan pulang. Bukan itu. Jumat adalah evaluasi kehidupan. Jumat refleksi kehidupan kita. Jumat adalah harapan untuk berubah menjadi lebih baik. Jumat adalah solusi dari semua persoalan yang kita hadapi bila kita mau mengambil hikmah-hikmah Jumat dan mengamalkannya dalam kehidupan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Ud'ullaha yastajib lakum jami'an. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Salatamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih
wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala habibikal karim rasulikal mustafa al amin nabiyyina wa sayyidina muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم نحمدك حمدا كما علمتنا أن نحمدك وشكرا كما علمتنا أن نشكرك أنت المقدم وأنت المؤخر بيدك الخير إنك على كل شيء قدير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعلنا من أهل القرآن واجعل القرآن صحيبا لنا في الدنيا والشفيع لنا في الآخرة يا أرحم الراحمين اللهم نور قلوبنا بنور القرآن ونور أقالنا يا الله نور أقولنا يا الله بأقل القرآن نور حياتنا يا الله بحياة القرآن اللهم نور قبورنا يا الله بنور القرآن ونور يا الله أخرانا بنور القرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.